Selamat siang adik-adik pelajar SMA dan mahasiswa. Siang, Pak. Ya. Selamat datang di workshop program pengabdian kepada masyarakat. Workshop pembelajaran fisika dan penerapan ilmu fisika. Pada siang ini, kita nanti akan membahas tiga pemaparan materi. Yang terhormat, Bapak Korprodi Pendidikan Fisika. Ya, kembali lagi, mohon maaf ada kendala teknis. Kemudian yang ketiga adalah kajian koefisien redaman melalui percobaan laboratorium osilasi harmonis. Materi yang pertama nanti akan dibawakan oleh Bapak Dr. Anggara Budi Susila MSI. Kemudian materi yang kedua nanti akan dibawakan. Kemudian materi yang ketiga nanti akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Agus Setiabudi MSC. Jadi kira-kira sampai dengan pukul 5. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada negeri SMA Negeri 1 Lewiliang. Oke, SMA Negeri 4 Cipinong. Ya, Pak. SMA Negeri 2 Cipinong. Ya, Pak. SMA Dwi Warna. Ada, Pak. Hadir. SMA Citra Berkat. Hadir, Pak. Hadir SMA 1 Gunung Sindur. Oke, SMA Negeri 1 Ciawi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Nah, hadir, terakhir Pak. Mahasiswa UNJ. Hadir. Baik, apa kabar semua, Bro? Baik. Alhamdulillah, Pak. Baik, baik. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik ya. Gimana Bogor, hujan gak ini daerah Bogor? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Baik ya. Waktunya terbatas, saya langsung saja. Izin saya share yang akan saya sampaikan. Gimana, bisa terlihat ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, saya minta izin mau menyampaikan. Jadi gini ya, kita beride dulu, ya. Dan saya yakin adik-adik semua sudah punya talenta, punya kreativitas. Nah, sekarang mari kita coba kita bincang-bincang. Bagaimana ide membuat suatu peraga sebagai media demonstrasi khususnya di fisika. Nah, ini kebetulan ada adik-adik mahasiswa ini masuk semester 3. Oke, nah. Jadi fisika itu apapun yang kita pelajari ujungnya itu hanya satu, yaitu masalah energi. Ya, jadi energi. Nah, energi ini banyak sekali sumbernya. Ya, dari sumber-sumber energi itu ada yang sumber energi yang kita manfaatkan di keseharian, tapi itu jumlahnya adalah terbatas. Mohon yang anu di mute dulu ya.
Di-mute dulu. Nah. Jadi ini karena demo itu mestinya tatap muka, tapi ada kendala karena ini sedang pandemi ya. Saya hanya menunjukkan saja ya. Nah, oke, mari kita coba. Jadi banyak energi alternatif. Ini apa nih, Bro? Udah ada tulisannya kompor surya gitu ya. Oke, jadi kompor surya itu sumbernya adalah dari matahari, ada reflektor, ya, reflektor nanti direfleksikan, ya, ke fokus, lalu disitulah fokus ini yang berfungsi sebagai pemanasan. Oke, nah ini saya sudah waktu itu saya bersama pembimbing mahasiswa bimbingan saya membuat dalam bentuk diameter parabola yang sangat besar. Ya, oke. Energi berikutnya. Nah ini sama ini ya. Ini reflektor. Nah, ini yang raksasa ya. Bukan hanya dalam bentuk parabol saja, tapi dalam bentuk lengkung tapi panjang gitu ya. Sehingga ini bagian yang dipanaskan sehingga ini nanti air mengalir dan ini menjadi panas. Ya, jadi prinsip kerjanya gambar di bawahnya. Berikut, saya agak save saja. Ini energi apa nih? Solar cell, oke ya. Oke, saya langsung saja, solar cell. Ini mungkin hanya sekedar untuk pemanas ya di kamar mandi, ya untuk memanaskan air, tapi gambar yang di atas ini lebih kepada untuk electricity-nya, untuk sumber listrik, untuk penerangan, untuk sumber yang dipakai untuk keperluan lain. Yang sudah jalan-jalan ke Changi, ya, ini di Bandara Singapura, kalau Anda lihat atapnya itu, ini siang malam dia nggak pakai, tidak pakai sumber listrik. Dia memanfaatkan sumber dari matahari, ditangkap dengan menggunakan solar cell, ya, tetapi solar cell itu ganda. Jadi sebagian itu masuk, ini sebenarnya ini kaca-kaca pemantul yang di atas ini, kaca-kaca pemantul, lalu dipantulkan ke solar cell, sehingga produktivitas energi listriknya ini akan menjadi besar. Jadi ketika siang dia menyimpan listrik, ketika malam dia tidak menggunakan sumber listrik, itu dari sumber baterai raksasa yang dipakai untuk menerangi bandara itu dan juga mungkin fasilitas yang lain. Ya, nah ini yang di Changi ya, yang di Singapura. Nah ini kincir yang di Belanda, tapi ini bukan di Belanda, ini di Irian, ini Pak Jokowi itu di Bangkok gitu kan. Nah, ini di kita, ya karena di mana Irian itu tenaga anginnya cukup besar. Nah, ini generator air yang kincir yang digerakkan oleh air ya turunan, kemudian ini mutar roda apa baling-balingnya ini, lalu ditransfer disimpan dalam bentuk energi listrik. Oke. Nah, ini yang di ini yang di Jatiluhur yang pernah jalan-jalan sana. Jadi ini air bendungan ini ketika dia melimpah, sisanya itu tumpah kemari. Ya, ini bulatan itu sebenarnya tumpahan. Kemudian di bawahnya ini ada lorong. Ya, nah ini tumpahan ketika nanti tumpah masuk kemari, kemudian masuk lorong. Nah, keluar lorong ini dibuang ke masyarakat, tapi buangan ini adalah ada dorongan
karena dengan kemiringan tertentu dorongan itulah yang juga dimanfaatkan sebagai untuk menggerakkan turbin, ya, untuk memperoleh listrik. Nah, ini apa ini? Ini adalah tenaga ombak laut. Banyak sekali ombak kita besar-besar. Ya, yang digulung bukan hanya kincir saja, kadang-kadang manusia juga ikut tergulung ombak. Kalau enggak hati-hati gitu kan. Kan gitu ya, Bro. Nah, hati-hati kalau di pinggir laut. Laut kita ganas karena ombaknya sangat gede gitu ya. Energinya tentu akan sangat gede. Sehingga orang-orang bule itu surga betul bagi yang hobinya berselancar. Berikut, ah ini biomasa. Ya. Yang atas ini sumbernya bisa kotoran sapi, ganggang, tanaman, kayu, bla 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 dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah recycle-nya, prosesnya, ya. Nah, ini sebagai gambaran bagaimana prosesnya itu, tapi detailnya enggak perlu kita bahas. Ini hanya sebagai contoh-contoh energi alternatif. Nah, ini geotermal. Ini banyak kita punya geotermal, ya. Di mana itu? Di Jawa Tengah ada di Dieng, kemudian di apa itu Gunung Gede, ya, Gede Pangrango itu juga ada, ya, banyak. Tapi tidak mencukupi kebutuhan kita, ya. Nah, ini Batan, Badan Tenaga Nuklir. Ini yang di Siwabesi, ya. Ini Siwabesi. Ini proses di bawahnya itu adalah desain apa namanya, proses dari panas sampai diperoleh energi, tapi sumbernya adalah sumber dari reaksi fisik, ya. Nah, ini adalah reaktornya, ya. Ini sebagai reaktornya. Nah, yang gambar di bawahnya ini bukan APD menghadapi COVID, ya. Ini standar orang yang bekerja di ruang yang ada bahaya radiasi, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu heboh, gitu, ditemukan bahan nuklir dikira itu adalah dibuang sengaja, ya. Itu di komplek Batan sendiri gitu. Nah ini dicari, dicari gitu kan. Ini sebenarnya sumbernya dari mana? Nah, konon itu sumber itu bukan dari reaktor, ya. Atau mungkin itu dari alam sendiri atau seperti apa? Mungkin sedang menggali, nggak taunya di situ memang ada bahan nuklirnya, gitu kan? Oke. Nah, oke, itu adalah bagian dari energi-energi alternatif yang ada, tetapi tentu ada energi alternatif yang lain. Nah, mari kita coba, waktunya sangat singkat, bahwa kali ini kita akan mencoba memperagakan bagaimana fenomena kelistrikan oleh medan magnet. Ya. Nah, sebelum ke sana, mungkin teman-teman semua sering melihat di YouTube gitu. Nah, semalam saya iseng-iseng gitu ngecek di YouTube. Mereka membuat kumparan kabel dengan magnet gitu ya. Nah, nanti silahkan Anda nilai itu benar atau tidak. Nanti kita kupas di dalamnya, ya, kita kupas apakah itu benar atau tidak. Nah, benar atau tidak tentu harus kita coba. Nah, mari kita coba lihat sebentar, tapi nanti videonya mungkin akan saya potong-potong saja. Thank you.
Ah, oke. Okay. Jadi ini kan kesannya ada magnet, ini magnet bekas, ya. Di mikrofonnya juga ada magnetnya, kemudian dililit-lilitkan kabel besar seperti ini, kemudian dihubungkan nyala. Nah, tapi yang jelas yang perlu kita lihat di situ bahwa fenomena yang kita lihat lampunya menyala, ya. Tapi mari kita kupas dari sisi teorinya. Nah, jadi pesan saya, cara memahami sesuatu jangan hanya dilihat dari fenomena. Seperti tadi fenomena lampunya, tapi mari kita lebih dalam, ya, dan detail agar kita tidak tertipu. Nah, oke. Okay. Nah, baik. Jadi kalau dasarnya kan ini ya, itu kan dasarnya dari magnet. Oke. Okay. Itu gambar magnetnya. Mungkin saya bawa magnet batang, ada magnet tapal kuda macam-macam, ya. Saya bawakan semua. Ini magnet juga kecil, ya, biasa. Oke, ini bumi, ini sebagai magnet raksasa kita. Nah, waktu kita SMP masih ingat, ya, ada kertas, oke. Kemudian di atasnya kasih serbuk besi, lalu di bawahnya ditempel di bawahnya magnet ya, kita gerak-gerakkan kan gitu. Nah, itu cara zamannya Nabi Daud dulu gitu kan. Itu bro. Nah, sekarang itu rawan untuk tumpah kabur ya. Misalkan saya tuangkan serbuk besi gitu kan. Tet gitu. Nah, enggak taunya saya batuk. Ha gitu, ini kabur semua itu udah. Bisa masuk ke mata, berbahaya gitu kan. Nah, oke. Okay. Nah, jadi kalau kita lihat ini kutub utara dan selatan, south ini, inilah di sekelilingnya ini yang ada kita sebut sebagai medan. Maka di sekeliling magnet ada medan magnet. Nah, medan magnet itu di ujung-ujungnya ketika dekat dengan ujung ini sangat kuat. Ya, di tengah-tengah antara kutub selatan dan utara ini netral, ya. Nah, karena ini nanti kalau kita enggak ada nih. Nah, catatan yang kedua bahwa kekuatan medan diberikan dalam bentuk garis-garis gaya magnet. Itu tidak pernah berpotongan ya secara teoritik. Walaupun itu rapat, dia tidak akan berpotongan. Nah, baik. Nah, berikut. Nah, ini saya punya percobaan. Ketika tadi di SMP kita menekukkan besi di bawahnya magnet, kemudian digerakkan. Sekarang kita membuat gini, ya. Jadi ini kalau Anda lihat, ini adalah akrilik, ya. Serbuk magnet yang di dalam itu, yang ngambang hitam-hitam itu. Oke, okay. Nah itu di dalamnya ada gliserin. Nah sekarang ini supaya serbuk ini nanti menyebar merata seperti pada slide gambar itu. Jadi gimana caranya? Saya kocok, ya. Nah, kocok, terus gitu kan. Nah ini hampir merata kan. Nah nanti merata, kemudian ditidurkan, ya. Seperti gambar yang ada di slide kita ini. Nah mari kita coba. Jadi ini gliserin yang itu sudah serbuk besinya ini sudah merata seperti ini. Mari kita lihat. Ini mohon maaf suaranya karena terganggu. Suaranya Pak Mangasi itu. Tolong diamati terbentuknya medan-medan magnetnya itu. Kelihatan? Oke. Okay. Nah, sangat jelas. Kutub utara dan kutub selatan muncul di ujung-ujungnya ini sangat rapat. Eh? Nah, kira-kira itu bahwa itu bisa divisualkan dalam bentuk seperti ini. Kalau hanya serbuk besi digeser-geser ya paling pergerakannya itu enggak tak akan terlihat. Ya. Oke. Itu enggak akan terlihat pergerakannya. Nah, baik. Jadi intinya, oke, okay, sekarang ini adalah yang kawat lurus, ya, ada medan magnet, ini ada jarumnya akan mencang, itu di SMP sudah kita pelajari, ya. Nah ini tadi, ya, kalau ini lilitan, ya, terus ini adalah juga sama, ini B itu medan magnetnya, I itu arah arusnya. Nah silakan antara arah arus dan arah I, ya. Nah, oke. Okay.
Ini, oh, sorry. Ini adalah untuk kawat lurus, ini untuk kawat melingkar satu lingkaran, kawat melingkar. Kalau panjang ya namanya solenoid gitu ya. Nah, ini adalah magnet yang banyak digunakan. Nah, ini mungkin sebentar lagi akan beroperasi itu. Ya. Di Jakarta akan beroperasi dalam bentuk kereta, ya. Nah, medannya seberapa N itu lilitannya, ya. Ya, ini mu n i, i-nya itu adalah arusnya. Arah medannya bisa kita lihat. Oke. Nah, saya agak percepat. Ini medan magnetnya satu lingkaran dat. Oke. Nah, baik, sebelum ke sana mari kita coba lihat. Jadi intinya saya close dulu share screen-nya. Nanti kita masuk lagi. Oke, sebentar. Mana? Oh ini. Stop. Oke. Nah, saya akan coba demokan. Jadi ini tadi yang lilitan. Ya, lilitan ini ketika ada magnet bergerak, maka di dalam lilitan itu medan magnetnya yang ditebus arah medan magnet itu akan menebus lilitan yang di dalamnya. Oke? Okay? Nah, ketika magnet ini bergerak, lalu ini saya kocok lampunya, aduh kelihatan nggak itu, nggak nyala ya, mestinya flip flop. Kalau slow motion nanti adunya nggak muncul arusnya lampunya nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa, flip flop aja lah. Saya ganti, saya masukkan magnet di situ, oke? Okay. Nah, muncul kan kelihatan ya? Ya, kelihatan? Oke. Nah, ini dikembangkan intinya kan bagaimana kecepatan magnet itu bergerak di dalam kumparan. Oke. Nah, setelah itu kita kembangkan. Nah, ini. Nah, ini yang saya pikir bisa kita. Ini adalah generator. Di dalamnya ini ada kata di kumparannya tadi. Oke. Nah, ini. Ini adalah kalau tadi saya kocok, ini saya puter, ya. Nah, saya puter. Nah, ini sudah ada arus ini. Nah, bagaimana ngecek ada arus atau tidak? Mbak, tolong pegangin, Mbak. Oke. Nah, ini di sebelah saya ada kakak mahasiswa juga. Baik. Untuk ngecek benar enggak gitu ya, ada arus atau tidak. Nah, oke. Nah. Ini saya putus dulu, dia nggak akan nyala. Saya masukkan, nah nyala. Nah, oke. Okay. Oh, nggak kelihatan. Nah, gitu aja. Nyala, satu ya. Dua saya gerakan. Dua nyala. Tiga nyala. Bisa masuk? Maaf terputus. Bisa ya? Baik. Jadi yang contoh video tadi
Ini juga lampu. Jadi lampu ini kalau saya ya ini bahwa ini adalah rechargeable. Jangan-jangan video yang ditampilkan tadi lampunya adalah lampu rechargeable. Lampu rechargeable dihubungkan dua kutub, nggak usah pakai ubel-ubel pun juga nyala. Ini saya nggak pakai apa-apa nyala, gitu kan? Jadi ini harus dicek. Oke? Nah, jadi silakan itu bisa Anda pakai sebagai project. Ya, terutama ini mohon maaf ini bro-bro yang dari Bogor ini. Itu saya sering naik gunung itu dari Kencana, Pangrango, Gede itu sudah saya kelilingi semua itu. Itu banyak air yang mengalir yang itu bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik mikrohidro. Nah, nanti ada juga materi yang bisa Anda, karena ini 4 kelas yang berbeda, nanti materinya ada di situ bagaimana membuat listrik mikrohidro ya dari air yang mengalir ya, itu bisa dibuat. Jadi artinya sebenarnya gini, ketika ini tadi generator ya, ini kan sebenarnya sama dengan yang generator di sepeda. Ini kepalanya, ya, ini kepala rotornya, terus ini ban, ya, kepala ini ban ya, ban yang melingkar. Kepalanya itu nempel di ban, ketika bannya muter kan kepalanya muter tuh. Nah lampu sepeda itu kan nyala gitu ya. Tapi sekarang juga nggak pakai generator lagi, sudah pakai LED yang itu setiap saat bisa nyala atau dalam bentuk sumber yang itu bisa di rechargeable ya, karena ketika ini nempel di roda maka itu akan memperberat. Oke, saya agak percepat aja. Nah, berikutnya saya izin share tadi yang PPT kita tadi. Oke. Nah, sekarang bagaimana pembiasan cahaya di bidang datar dan spesifik? Teman-teman, bro-bro semua sudah tahu teorinya, karena di SMP, apalagi di SMA ini juga sudah dipelajari. Ini adalah bentuk pemantulan cermin cekung, ya, seperti tadi kompor aplikasinya di kompor matahari tadi, ya. Teorinya ini sudah saya tahu. Oke, saya agak anu saja. Ini adalah cermin cembung, sama, ya. Kemudian ini adalah pembiasan, ya, tapi di bidang datar. Terus ini adalah pembiasan di prisma. Ini proses dispersi dari monokromatif menjadi polikromatif, ya, dari matahari menjadi polikromatif. Nah, itu sebenarnya peristiwa terjadinya pelangi itu seperti itu. Nah, sebenarnya yang ini kan terbuat dari gelas ya, dari kaca. Ini sebenarnya yang adik-adik bisa berinovasi karena sifatnya benda yang membiaskan itu adalah benda yang wujudnya bening, ya. Yang bening itu bisa apa saja, nggak harus kaca gitu. Plastik bisa gitu kan, akrilik bisa gitu kan. Nah ini kakak-kakakmu mahasiswa di UNJ membuat. Ini adalah prisma, ya. Hanya akrilik saja ini. Nah, silakan nanti dibuat, ya, akrilik. Oke. Nah, ujung salah satu ujungnya dibolongi, ya. Kemudian setelah dibolongi, diisi air. Udah itu menjadi prisma. Tapi prismanya bukan prisma kaca, tapi prisma air. Nah, aplikasinya nanti bisa macam-macam, ya. Kita lihat yang prisma kaca dulu. Nah, ini sebagai pembalik, ya. Dalam aplikasinya dalam teropong ya binokuler, ini lensa cembung. Nah ini juga nanti kalau yang ada bertanya ini sangat mudah ya untuk melihat yang merah itu adalah ruang benda kalau di dalam lensa, yang biru ini adalah ruang bayangan. Jadi kalau bendanya di ruang 2 maka bayangannya di ruang 3, ketika bendanya di ruang 3 bayangannya di ruang 2. Karena jumlah ruang benda dan ruang bayangan itu 5 gitu kan. Jadi contoh misalkan bendanya di ruang 2,
maka bayangannya di ruang 3. Bayangannya itu lebih besar. Karena ini 3, ini 2. Maka bayangannya pasti diperbesar. Ya, itu mudahnya. Ini di SMP-SMA sudah dipelajari. Nah, yang perlu saya ingin katakan adalah, ini lensa cembung ini, ya, itu kan bentuknya hanya terbatas. Kalau Anda beli di toko itu hanya kecil diameternya. Tapi Anda bisa membuat sebesar-besarnya. Nah, contoh. Ini. Ini lensa cembung. Oke ya, bisa dilihat permukaannya. Jadi ini hanya triplek. Ya, triplek. Saya potong segimpak. Kemudian tengahnya saya buat lingkaran. Terserah mau membuat segede pintu, silahkan. Kemudian diselipkan plastik. Ini tripleknya itu 2 ya. Jadi nanti 2 triplek itu plastiknya diselipkan di antara 2 triplek, klep gitu kan. Terus dikasih selang untuk memasukkan fluida yang akan kita pakai sebagai media pembiasnya. Kalau udara ya di luar udahlah, dalam udara maka indeks biasnya ya 1, dia nggak akan membias. Dia lurus saja gitu kan. Tapi kalau beda indeks biasnya berbeda maka dia akan terjadi pembiasan. Jadi ini. Nah, jadi ketika di SMP dulu Anda punya lensa hadapkan ke matahari, maka apa? Kapas itu akan terbakar. Sadarkah Anda api itu dimatikan dengan apa? Dengan air. Ya, blender itu kan nyemprotkan air untuk mematikan api. Tapi dengan lensa air ini, Anda akan memperoleh api. Hukum apa itu? Gitu. Seperti tadi, ya, you know? Arus di sekeliling karang berarus ada medan magnet. Medan magnet yang berubah muncul arus. Oke? Okay? Nah, ini air saya air. Api saya matikan dengan air, tapi dengan media lensa ini saya bisa memperoleh lensa air ini saya bisa memperoleh api gitu. Enggak percaya silakan dicoba. Ya, buat sendiri yang gede. Tapi fisika itu bisa diajak damai dan biasa bisa dipakai untuk kehancuran. Ya. Seperti tadi reaktor nuklir, ya. Ketika untuk tujuan damai, damailah. Tapi kalau kedua untuk jahat, kejahatan di situ yang muncul. Sama dengan ini. Ketika nanti Anda berhasil membuat lensa air yang sangat besar, jangan sekali-sekali Anda hadapkan taruh di atas pom bensin gitu di atasnya. Bakarlah sudah itu gitu kan. Habis sudah gitu. Tapi fisika tidak mengajarkan itu, ya. Berarti orang fisika yang melakukan itu berarti fisikanya sesat. Oke, nah ini beberapa aplikasi berkait dengan lensa prisma, ya. Nah, ini apa? Ini mikroskop, ini teropong, ya. Teropong ini untuk teropong lihat benda-benda langit. Nah, ini yang sudah jalan-jalan ke Bosca, ya. Ini teropongnya besar untuk melihat benda-benda langit, ya. Ini yang di Bosca di Bandung. Dan saya yakin beberapa adik-adik sudah ada yang pernah ke Bosca. Kira-kira itu, Bro. Hah? Terima kasih. Saya hanya menggugah ide anak-anak muda yang penuh kreativitas, silakan berinovasi dari ide-ide keilmuan yang mendasar itu, tapi sebenarnya aplikasinya bisa macam-macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adik-adik, kalau ada pertanyaan, silakan di chat room ya. Nanti akan saya rekap pertanyaan.